sausnya. Jadi dari mama suka dari saus kod laka yang saus sambal pedas. Katanya ini pedes banget. Pedesnya sama kayak hampir sama mungkin sama kayak ricis gitu ya, sambal ricis. Makanya aku mau cobain. Bener gak sih pedesnya sama kayak sambal ricis? Nah langsung aja kita cobain. Aku soalnya udah beli ayam crispy biasa terus dilumurin sama si deli saus papa ini. Dan ini tuh produk, kayaknya sih ini produk dari, aku nggak tahu sih ini produk dari luar apa dari Indonesia asli gitu ya. Pokoknya ini dari Mama Suka. Terus di sini ada yang Chung Jung Wan di bawah lisensi dari Korea kayak gitu deh. Pokoknya nggak tahu. Aku harap sih berarti ini pedesnya sama kayak Samyang ya. Kita langsung coba aja. Itu tekstur sambelnya itu lebih ke apa ya? Kental, kental banget sih enggak, cuman dia emang agak-agak lengket gitu. Pedes, main pedes banget. Masih pedes banget. Jadi, tuh sambalnya tuh kalau begini tuh agak-agak kayak lengket gitu, tuh. Dan rasanya hampir mirip sih sama. Bukan hampir mirip kayak ricis, cuman kan ricis juga ada duplikat-duplikatnya tuh dari apa ya, yang ayam crispy apa ya? Mirip sama kayak ayam crispy yang kayak oh labaik. Kalau kalian tahu labaik, mirip bumbunya. Tapi ini nggak terlalu nyengat black peppernya. Terus di sambalnya tuh ada kayak biji-biji cabenya gitu, tapi pedesnya nggak terlalu banget sih, kayak which is level 1 lah gitu. Cabenya tuh merah banget. Sudah biji cabenya gitu. Kalau cobanya dikit sih nggak terlalu pedes-pedes banget ya, tapi kalau udah berapa kali makan kerasa banget pedesnya. Kalau yang pecinta pedas wajib banget sih nyobain sambal ini dari Mama Suka. Wangi sambalnya juga mirip banget. Jadi buat kalian yang mau bikin ricis di rumah gitu ya, kayaknya bisa banget sih pakai sambal ini. Harganya juga ini itu berapa mil ya? Ini berapa mil ini? Kok ada tulisannya? Oh, ini itu 260 mil, harganya itu 15.000 gitu. 15.000, 15 ribuan. Belinya kalau aku sih di Borma. Jadi kalian bisa sih bikin itu sendiri di rumah.
udah mulai kerasa pedes banget. Banget banget banget. Pedasnya masih bisa dinikmati ya, nggak yang terlalu kayak gimana ya, masih level 5 sih enggak sih, ini kayaknya sampai level berapa ya, 3 kali ya. Mulai panas. Cuma aku rasa sih ini ada dominan kayak apa ya, manis-manisnya gitu dari apa ya, oh di komposisinya sambal ini yang pertama disebutin itu air, terus sirup jagung, terus gula sama maltodextrin. Berarti aku rasa sih yang manisnya berarti sirup jagung sama gula kali ya. Emang rasa banget sih ada manisnya juga gitu. Dan kentalnya itu dari apa nih? Dipasih fosfat sama gom santan. Pokoknya sih tetap masih ada manisnya sih, cuman tetap pedes. Habis juga. Oke, segitu aja dulu videonya kali ini ya, untuk ngebahas atau nge-review dari Mama Suka dari saus hot lava. Dari saus hot lava, saus sambal yang sensasi pedasnya unik. Nih, yang ini. Buat kalian yang suka banget sama pedas, mungkin bisa lah cobain ini ya, apalagi buat kalian yang suka ricis gitu. Bikin ini di rumah, jadi kalian tinggal beli ayamnya aja, terus kalian cocol atau kalian siram sausnya sama si saus ketapa ini. Sampai jumpa lagi di video kuliner berikutnya.